Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid selesai semuanya? Kembali lagi kita di pembelajaran SPDP. Di sini Bapak ingin menyampaikan dan mencontohkan bagaimana itu pola irama dengan hitungan 3 menggunakan anggota tubuh dengan mengiringi lagu. Pola irama hitungan 3 itu artinya adalah ketukan dari sebuah lagu itu memiliki hitungan hanya sampai hitungan 3, yaitu 1 2 3, 1 2 3. Jika kita praktekkan menggunakan anggota tubuh, kita bisa menggunakan untuk hitungan pertama menggunakan jentikan jari, hitungan kedua menggunakan tepukan, dan hitungan ketiga bisa kita pakai tepukan di paha ketika duduk, ataupun untuk yang ketiganya hentakan kaki ketika kita berdiri. Berikut ini akan Bapak contohkan pola irama hitungan tiga dengan iringan lagu yang berjudul lagunya Naik ke Puncak Gunung. Jadi silakan disimak dengan baik. Oke murid-murid, begitulah contoh yang bisa Bapak berikan untuk pelajaran kita irama lagu, pola irama lagu hitungan 3 mengiringi lagu Naik ke Puncak Gunung, yang kebetulan juga lagu Naik ke Puncak Gunung ini lagu populer anak Indonesia, itu memang berhitungan 3. Bisa murid-murid cobakan di rumah, latihan dengan baik, dan kirimkan hasil tugasnya ke Pak Doli melalui Pak Doli. Kirimkan hasil yang terbaik, oke? Jangan kirimkan hanya satu kali latihan, sudah direkam, sudah dikirimkan. Kalau bisa latihan sampai lancar, baru divideokan dan dikirimkan ke Pak Doli. Sekian penyampaian Bapak melalui video ini. Mudah-mudahan murid-murid bisa memahami dan membantu pada saat latihan dan praktik di rumahnya. Sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.